8 perampok terlibat baku tembak dengan polisi saat hendak disergap di tempat persembunyiannya di kawasan Register 45, Sungai Buaya, Mesuji, Lampung. 3 diantaranya berhasil dilumpuhkan beserta barang bukti 1 motor, hasil kejahatan mereka. Aksi baku tembak antara petugas kepolisian dan kelompok perampok berlangsung 6 jam. Kawasan perampok bersenjata yang berhasil dilumpuhkan yakni Edi Sito, Dedi, dan Abu Warga. Mereka adalah warga simpang Batang Mesuji, Lampung yang kerap beraksi di wilayah Mesuji. Selain 1 unit motor, polisi juga menyita sejumlah senjata rakitan yang biasa mereka gunakan. Ketiga pelaku kawanan perampok ini langsung digelandang ke Mapolres Mesuji, Lampung. Anggota kepolisian juga masih terus melakukan pengejaran terhadap 5 kawanan perampok yang berhasil melarikan diri.